Ma'asyiral muslimin wal hadirin yang dimuliakan Allah. Sampai jam berapa sudah? Sampai jam berapa malam ini? Ulu ini kada bawa jam tadi sana. Handak HP ya di dalam dompet di dalam sini nah. Saya melihat itu. Ustaz, gawil aja Ustaz lah kalau kelawasan. Gimana terus enggak? Ini belum lagi kita bicara sami Allah ini. Hanya bikin seamalan aja. Di antara amaliah yang diajurkan guru kita mulia. Masuk ke dalam rumah. Apa yang dibaca? Masuk ke dalam rumah itu baca ayatul kursi. Berapa kali? 3 kali. Dan qul huwallahu ahad. Supaya apa? Supaya keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Rezeki pun akan diberkahi Allah, dilimpahkan Allah. Bukan cuma rezeki kita, sampai jaran tetangga kita Allah limpahkan rezeki. Jangan cuma di anak di tawing aja. Tahu tawing lah. Apa ini namanya nih? Dinding. Jangan cuma di anak di dinding aja. Ayat kursi itu baca apa anak masuk rumah itu. Allahu la ilaha, kita baca sama-sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiituna bishay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kemudian kita baca qul huwallah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah amaliyah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab apa? Kaifa takunu ghaniya, karangan gurunya Al-Habib Umar sendiri. Ada hadis Nabi berkaitan tentang ini. Keluarga akan Allah berikan kekayaan. Kaya itu bukan cuma berduit aja kada. Kata Syekh Ali Jum'ah, inna ajmal arzak laysa fil mal faqat. Yang ngaran rezeki itu bukan di duit aja, penghasilan aja kada, tapi yang namanya rezeki itu di antaranya adalah sehatul jasad. Kita sehat ini, sehatnya rezekinya luar biasa, sehat alhamdulillah. Coba kalau kita sakit, berapa yang ditarik oleh Allah dengan kita? Selera makan, kada bernafsu makan kita, betul apa betul? Liur pahit, apalagi disurungi papari. Selera makan, kemudian kekuatan jasad pun kita lemas kita itu ditarik oleh Allah. Kemudian lagi keceriaan wajah ditarik oleh Allah kalau kita sakit. Jadi yang namanya rezeki itu bukan cuma harta. Di antara sehatul jasad kita ini sehat berapa banyak para jamaah. Ulun ada ketemu orang mungkin 2 bulan yang lewat, mobil banyak, mungkin 5-6 buah mobil, rumah puluhan besi rumah, tapi kada sehat. Aku ni ustaznya kada sehat lagi je. Ulun kenapa pian? Minum teh kada kawa aja sidin, karena sih kada kawa. Gauli bini sudah 4 tahun kada kawa. Luar biasa. Betul tak? Kita sehat alhamdulillah. Kumpulan bini je sih 4 tahun dah kada kawa. Ya Allah, nikmat ditarik Allah. Jadi nikmat sehat, gunakan sehat untuk melakukan taat. Ni'matan maqudun bihima katsir minan nas as-sihha wal farah. 2 nikmat ini banyak kita tertipu. Nikmat sehat dan ada kesempatan lakukan untuk melakukan taat kepada Allah. Kalau sudah sakit. Jadi yang namanya rezeki itu bukan cuman harta saja, tapi sehat, sehatul jasad, wasihatul fikir, pikiran kita baik, ya, wassalamatus sudur, kemudian hati kita juga baik.
hati kita baik, baik sangka dengan makhluk Allah. Inna budala ummati lam yadkhulul jannah bikasrati shalah wa lasyam wali afdal ummatku itu ya Nabi, bukanlah mereka itu masuk surga dengan sebab mereka banyak sembahyang, puasa dan sedekah, tetapi mereka masuk surganya Allah bisakhawatin nafs wa salamati sudur, karena sebab orangnya pemurah kemudian hatinya juga bersih. Bagaimana mengetahui hati kita baik atau enggak? Kita lihat kalau kita ini masih ada bak buruk sangka dengan orang lain, yang kita pandang itu adalah orangnya, yang bukan kita pandang itu adalah kelakuan yang tidak baiknya. Sehingga buruk sangka dengan makhluknya Allah berarti menandakan hati kita masih belum baik. Kesempatan di bulan Rajab ini perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal hadirin yang dimuliakan Allah. Perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan suatu mukjizat Nabi yang Allah berikan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan Allah kepada Nabi sebelumnya. Kenapa sebabnya? Karena di situ pertemuannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah azza wa jalla. Nabi Musa aja kada kawap yang qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. Wahai Tuhan, saya pengen melihat pian. Ujar Allah Ta'ala anda. قَالَ لَنْ تَرَانِ, kamu tidak bakalan bisa. Selamanya. Kalau dalam ilmu bahasa, lan itu lil abad. Lan itu amil nawasib lil balaghah lil abad. Selamanya tidak bakalan bisa, kata Allah. Lan tarani walakin nuzur ila jabal, tapi lihat ke gunung, aku akan bertajalli di sana. Maksud tajallinya Allah itu gimana? Maksud tajallinya Allah itu Allah tampakkan kebesarannya Allah di sebuah bukit yang bernama Tur Sina. Makanya ketika dengan malaikat Jibril alaihissalam disuruh oleh malaikat Jibril turun dari perjalanan itu, ya Muhammad inzil fasalli, fanazaltu fasallaitu faqala atadri aina sallaita, turunlah wahai Muhammad. Di sini tempat dialog Nabi Musa dengan Allah. Kata Nabi Muhammad, di mana? Aku tidak tahu. Nah, di sini namanya Bukit Tursi. Nabi Musa ingin berdialog dengan Allah, ingin melihat dan Allah, tapi tidak bisa. Allah tampakkan kebesarannya. Ada riwayat mengatakan itu tipisnya kayak kulibir bawang. Tahu kulibir bawang lah. Bawang itu halus, halus lagi. Allah tampakkan kebesaran Allah, hancur gunung menjadi Uhud, menjadi Barqan dan lain sebagainya, sebab tajallinya Allah Subhanahu wa taala di bukit. Bukan bertampak Tuhan seperti itu, tidak, tapi ia tampakkan kebesarannya. Tetapi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, langsung telaki dengan Allah, sehingga ketika turun ke langit ke-6, kemudian kata Nabi Musa, minta lagi, is'al takhfif ya Muhammad, minta keringan. Kenapa? Karena lezatnya seseorang yang habis langsung berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bi jasadih wa ruhi, dengan jasad dan rohnya. Ini untung kita ini untungnya apa? Allah berikan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Allah berikan kita umatnya Nabi Muhammad. Kita ini semuanya adalah orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku rindu, kata Nabi, kepada ahbabku, kepada kekasih-kekasihku. Man ahbabukum ya Rasulullah? Siapa kekasih pian? Hal ahadun khairun minna aslamna ma'ak wa jahadna ma'ak? Ada enggak orang yang lebih baik dari kita ini? Islam dengan pian, jihad dengan pian. Kata Nabi, kalian orang-orang sesudah kalian yang mereka beriman denganku sekalipun tidak pernah menyaksikanku, sekalipun kada suah melihat Nabi, tapi kita percaya dengan Habibuna Muhammad, beriman dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak bakalan mungkin kita kumpul di tempat ini kecuali karena sebab kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita luangkan waktu kita. Mudah-mudahan dengan kecintaan ini yang kita harapkan tidak lain kecuali syafaat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kita dengan Nabi, maka kita kumpul. Kita kumpul di sini, kita kumpulkan uang kita. Kemudian kita luangkan waktu kita demi apa? Menjadi ingin menjadi bukti di nanti di hari kiamat bahwa pada detik dan kesempatan ini kami kumpul di sini untuk memuliakan Habibuna Muhammad di Masjid Langgar Nurul Hidayah, ya, di Langgar Nurul Hidayah ini. Ma'asyiral muslimin wal hadirin yang dimuliakan Allah, apa hikmah daripada Isra Mi'raj? Hikmah Isra dan Mi'raj itu sudah sering kita dengar. Guru-guru ulama dan para baik menjelaskan bahwa hikmah dari Isra dan Mi'raj itu tidak lain adalah Nabi mendapatkan hadiah. Apa hadiah Nabi? U'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Mi'raj talatan. Ada tiga yang Nabi dapatkan. Ada tiga. Yang pertama as-salawatil khams, salat lima waktu. Nih, jaga salat. Bu, ucil. Kalau anak pian bangun melihat pian salat duha, salat isyraq, ya Allah, itu suatu pemandangan yang luar biasa. Anak melilirnya megau melihat kewitan sembahyang tahajud, ya Allah. Ini adalah tarbiyah seseorang yang melahirkan anaknya para wali Allah, para kekasih Allah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika ada seorang ulama besar, ketika ada orang sukses, dia tidak nanyakan ayahnya siapa-siapa ibunya. Kenapa sebabnya? Li'anal madrasatul ula, karena ibu itu adalah tempat belajar anak yang pertama kali. Ibu itu adalah tempat belajar anak pertama kali. Ibunya. Makanya jangan lupa, ibu bangun malam nak salat, sudah salat belum anak-anak kita. Kita pun juga semua, kita ini pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak sudah salat belum? Salat. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluargamu salat. Kami tidak minta rezeki. Kami tidak minta rezeki terhadapmu. Yang ngasih rezeki itu adalah kami, kata Allah. Orang-orang dahulu sebelum meninggal tuh, habis semua hartanya. Apa yang kau tinggalkan buat anak-anakmu nanti? Saya sudah tinggalkan suatu ilmu, yang ilmu itu dari kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak saya tidak bakalan susah. Anak saya tidak bakalan fakir, bukan harta tapi ilmu. Apa ilmunya? Kata Nabi Muhammad, man qara'a al-waqi'ah kulla lailah lan tusibhu faqa. Barang siapa baca waqi'ah setiap malam, tidak bakalan susah hidupnya. Man qara'a la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim lan tusibhu faqa. Buka dalam kitab surah Juttadi bin Yusra, babu aqsamir arzak. Siapa yang baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali, tidak bakalan kesusahan hidupnya. Tidak bakalan fakir dia selamanya, tidak bakalan. Siapa yang mengajarkan? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Nabi mengajarkan? Addabani rabbi fa ahsana ta'dibi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang ngatur itu segalanya Allah. Tidak ada yang mustahil. Mungkin tahun ini kita umrahan bertahan di sini. Kadada mustahil. Mungkin tahun belakangnya lagi kita semuanya haji di sini. Karena yang ngatur urusan itu semuanya Allah. Innal arda liman? Innal arda lillah. Bumi ini adalah milik siapa? Milik Allah. Innal arda lillahi yurithuha man kana taqiyya. Bumi ini adalah milik Allah, yang ia wariskan kepada hamba-hambanya yang takut kepadanya.
Ustaz, gimana orang tuh sugi banar jar. Adanya kada penyembahyang, kada ke majelis. Idza ra'aitallah, idza ra'aitallah yuhib, idza ra'aita yuhibul 'abda. Idza ra'aita yuhibul 'abda. Wa huwa ma yuhibbu huwa mugima 'ala ma'siyatihi fa huwa istidraj, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau melihat orang itu kada penyembahyang, kada ke majelis, kaya bubuhan pian, kada cinta ulama dengan habaib, tapi nya sugih. Ujar Nabi, itu dilanjurkan Allah bahwa istidrat naudzubillah min dzalik. Falamma apa di Quran itu, Allahumma shalli ala, ketika fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadna, pas mereka itu gembira dengan apa yang diberikan, akhadna, kemudian kami cabut, akhadnahum baghtatan faidahum mublisun, akhirnya mereka berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin hadirin yang dimuliakan Allah, jadi yang diberikan kepada Nabi itu tiga. Yang pertama salat, itu salat, jaga salat, lima waktu, jaga salat, karena salat ini yang pertama kali dihisap nanti. Yang pertama kali dihisap tentang amalan kita itu tentang salat, jaga salat, lima waktu. Urusan rezeki Allah yang ngasih rezeki itu, Allah yang memberikan kemudahan rezeki. Yang penting jaga salat lima waktu, jangan sampai meninggalkan salat. Yang kedua, akhir surah Al-Baqarah. Yang ketiga, yang Allah berikan bagaimana dalam hadis sahih Muslim kepada Nabi Muhammad SAW, yang Allah berikan itu diampuni dosa-dosa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama ia tidak menyekutukan Allah. Ma lam yushrik billah ghafarallahu li dhunubi ummatih ma lam yushrik billahi syai'a al-muqhamat. Allah ampuni dosa selama ia tidak menyekutukan Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni barataan dosa kita. Tidaklah kita keluar dari langgar ini kecuali barataan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kekhilafan-kekhilafan kita diampuni oleh Allah. Pada detik dan kesempatan ini kita berkumpul semata-mata untuk mengagungkan kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Rezeki-rezeki kita Allah lapangkan. Yang tidak umrah Allah umrahkan. Yang belum haji Allah hajikan. Tidaklah ia meninggal kecuali Allah perkenankan kakinya untuk melangkahkan ziarah ke makam nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja. Hada minni, sekali lagi ulun banyak-banyak minta halal, minta ridha, minta maaf lawan pian. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan menjadikan tambahan khazanah keilmuan kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kita barataan bisa mengamalkan ilmu sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini. Insyaallah Allah kumpulkan kita di surganya Allah dengan orang-orang yang mencintai dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni ala wa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.